Salam satu Malaysia. Bersama saya Josim dalam Best 510 edisi 5 petang 16 Jun dan kita lihat dahulu tumpuan waktu ini. 1,018 pemaju perumahan dikenakan tindakan pendakwaan dan kompaun sehingga bulan yang lalu. Daripada jumlah itu, 146 pemaju disenarai hitam akibat projek terbengkalai. Menjelaskannya di Dewan Rakyat, Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Mohamed Sadiq berkata, tindakan berkenaan juga membabitkan pemaju yang gagal membayar kompaun. Lebih 300 pemaju ingkar arahan hukuman Tribunal Tuntutan Pengguna Perumahan Rakyat, 131 projek sakit, 17 disabit mahkamah dengan mendenda lebih RM10,000 dan 80 selebihnya pemaju tanpa lesen. Bekalan ganti bagi 6,000 tan metrik petrol RON 95 yang sepatutnya dihantar kapal tangki Orkim Hameli ke Kuantan namun hilang Khamis lalu akan dihantar minggu ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Sri Hassan Malik, pihaknya sudah berbincang dengan pembekal iaitu Petronas Dagangan Berhad mengenai perkara itu semalam dan syarikat itu memberi jaminan mengenainya. Petrol berkenaan adalah bekalan untuk minggu depan bagi tiga negeri di Pantai Timur. Justru tiada masalah bekalan di tiga negeri berkenaan setakat ini. RM5 juta dilabur Nazza Italia Syndrome Berhad iaitu pengimport serta pengedar tunggal Ferrari dan Maserati di Malaysia untuk membaik pulih bilik pameran dua jenama tersebut. Menurut Timbalan Presidennya Wan Ahmad Wan Abbas, projek naik taraf itu sejajar dengan identiti korporat baharu Ferrari dan juga Maserati. Harga Ferrari dan Maserati di Malaysia akan dikekalkan meski selepas pelaksanaan GST serta penyusutan ringgit. Jualan disasar pula sehingga 120 unit Maserati selain 40 unit Ferrari bagi tahun ini. Lebih ramai penduduk dipindahkan dua hari selepas berlakunya letupan kuat yang melanda Gunung Sinabung Indonesia semalam. Menurut Ketua Stesen Pemerhatian Gunung Berapi Sinabung di Bandar Karo Arman Putra, penyelidik bimbang dengan status terkini gunung tersebut yang masih aktif dengan abu panas membahayakan penduduk yang tinggal sekitar kawasan tersebut. Gunung Sinabung salah satu daripada hampir 130 gunung berapi aktif di Indonesia yang terletak di sepanjang Ring of Fire sekitar kawasan Pantai Lautan Pasifik. Februari tahun lalu berpuluh-puluh ribu penduduk telah pun dipindahkan kerana letusannya yang mengorbankan sebanyak 11 nyawa. Di Syria pula, 23 orang lagi terbunuh selain tidak kurang 100 yang cedera dalam serangan roket di Aleppo. 250 serangan roket di beberapa daerah di bandar itu menyebabkan kerusakan besar bangunan. Serangan terbaru itu menyebabkan lebih ramai kanak-kanak dan wanita cedera parah. Semalam, tentera yang setia dengan Presiden Bashar al-Assad melancarkan serangan bom di utara bandar ini. Tumpuan seterusnya, kepincangan ketiga berdepan Timor Leste pada aksi pembukaan kelayakan Piala Dunia 2018 diharap Dullah Saleh dapat diatasi anak-anak buahnya menjelang aksi menentang Palestin malam ini. Pada aksi pertama kumpulan A di Bukit Jalil Hamis lalu, Malaysia dinafikan tiga mata penuh pelawat yang meledak jaringan penyamaan lewat permainan. Kumpulan seri 1-1, keputusan 1-1 maafkan saya itu mencetus rasa marah Dullah yang mengakui anak-anak buahnya masih belum dapat mengadaptasi corak latihan yang diterapkan selain hukum dengan kealpaan mereka. Pada aksi malam ini, Dullah akan mengekalkan kesebelasan utama kecuali dua tunggak, Junior Estol dan Joseph Galangtie yang masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Baiklah saudara, untuk lebih banyak lagi paparan ikuti Nasional 5 selepas ini bersama dengan saudara penyampai Nolila Muhammad Noor. Dengan itu, salam satu Malaysia.